Iya nyemplung. <tik> Udah rekaman? Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan dulu di sini di rumahnya Bright karena sudah lama ya saya nggak ya rekaman di sini. Saya juga sudah kangen sama Bright tuh. Dia tidur di sana mojoan terus nggak pernah saya perhatikan dan airnya sudah mulai ya karena beberapa minggu atau satu bulan lebih ya nggak saya tambahkan airnya jadi berkurang banyak banget sekitar 10 cm dan kembali lagi ke pembahasan kita di sini saya ingin membahas mengenai penjemuran kura-kura nah jadi penjemuran kura-kura itu ada problem juga ya bukan problem yang kayak gimana jadi oh, bisa berakhir no. berakibat fatal bisa kematian ataupun kura-kuranya kabur nah banyak juga di postingan teman-teman itu kalau kura-kuranya kabur lari kemana itu makanya jadi mungkin kebanyakan pada saat di penjemuran kura-kura tadi mereka lupa lalai jadi kura-kura bisa kabur nah jadi kita sedikit membahas mengenai penjemuran kura-kura jadi kura-kura itu adalah makhluk berdarah dingin mereka tidak bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri jadi berbeda ya dan makanya itu berjemur itu adalah hal yang wajib dan penting bagi kura-kura karena itu bisa menghangatkan tubuh mereka Selain itu banyak sekali manfaat yang bisa diterima kura-kura kalau mereka menjemur dan juga tugas sebagai owner ya yang sebagai kipernya kita harus memperhatikan juga itu adalah kebutuhan penting selain makan untuk kura-kura. Jadi untuk manfaat-manfaatnya tuh sangat banyak. Karena sinar matahari sendiri itu mengandung vitamin A yang bagus banget untuk pertumbuhan mata. Eh kok matanya mencolot lah. Goblok. <tuk> Jadi gini maksud saya adalah itu bagus banget untuk mata karena apa banyak sekali teman-teman atau kasus yang dimana kurang-kurangnya itu rabun atau katarak karena ya mungkin juga kurang menjemur matahari menjemur matahari Damn! menjemur di bawah sinar matahari jadi jangan lupa untuk menjemur ya teman-teman dan yang kedua adalah bagus untuk pertumbuhan tulang karena di kalau di kura-kura air itu jarang sekali yang namanya MBD. Nah, MBD itu ciri-cirinya kalau di center dari bawah, ini kura-kura darat ya, teman-teman. Nah, itu di center dari bawah dia itu tembus. Nah, tembusnya itu bukan te tembus yang kayak Aduhai gitu, bukan. Jadi lebih ke tembusnya itu nerawang cahayanya. Nah, itu bahaya banget karena apa? Kalsiumnya kurang. Jadi penting banget Menjemur di bawah sinar matahari itu bagus untuk tulang, dan yang ketiga adalah menjaga metabolisme tubuh dan bagus banget untuk pencernaan, karena yang terkandung dalamnya adalah sinar UVB. Nah, itu makanya di lampu-lampu pabrikan, nah, itu yang mengandung UVA, UVB, tapi mau sebagus apapun lampu, tetap yang paling bagus adalah matahari, karena itu sudah ciptaan darinya. Jadi, itu vitaminnya sudah lengkap banget, dan juga aman banget bagi kura-kura tentu saja jangan kelamaan ataupun dibiarkan nah itu bisa bahaya dan yang keempat dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di kura-kura dan untuk waktu menjemur kura-kura itu minimal 10 menit dalam waktu seminggu itu tiga kali bebas ya mau Selasa Rabu bebas yang penting tetap harus dijemur itu wajib banget minimal tiga kali dalam seminggu dan juga untuk waktu jamnya. Nah, untuk waktu jamnya itu mulai dari jam 7 hingga 10. Kalau lebih dari itu panasnya sudah panas banget jadi bisa lebih mengakibatkan kematian juga yang 7 sampai jam 10 aja bisa mengakibatkan kematian kalau terlalu lama, apalagi yang di atas itu. Jadi Jangan lupa untuk diawasi teman-teman karena apa takutnya nanti kura-kuranya lepas. Biasanya kan kalau seperti saya itu wadahnya lebih kecil untuk tingginya, tinggi wadahnya itu. Nah, kura-kura bisa manjat. Nah, pas manjat itu biasanya larinya ke tempat yang sejuk ataupun perairan. Jadi bisa teman-teman cari, mungkin bisa jadikan tips bagi teman-teman juga karena saya juga pernah seperti itu dan alhamdulillahnya ketemu teman-teman. Jadi nggak perlu yang kayak gimana Biasanya juga malah ketemu dengan sendirinya Nah itu yang bikin anehnya Oke cukup dulu video dari saya Semoga bisa membantu teman-teman bagaimana cara menjemur kura-kura Dan apa aja yang harus dilakukan Jadi jangan bingung ya teman-teman dan juga untuk video selanjutnya mungkin kita akan jalan-jalan lagi dan ada satu pasar. Nah, ini pasar hewan yang di mana? Pasar hewan Surabaya ya nggak sebesar menurut saya pribadi itu nggak sebesar Maastricht ataupun Gunung Sari tapi ini bisa jadi rekomendasi teman-teman kalau mampir mau mencari ikan ataupun yang lain jadi tonton terus videonya hingga habis jangan di skip-skip see you di next video bye